Halo bos, jumpa lagi dengan Mr. Bibo. Dan kali ini kita akan mencoba sebuah cincin pintar dari Ultra Human. Ini dia Ultra Human Ring Air. Sebagai sebuah cincin kesehatan pintar, manfaat apa aja sih yang kita dapatkan dengan cincin pintar yang satu ini? Yuk, langsung saja. Let's go. Untuk packagingnya sangat premium, namun dengan konten yang sebenarnya nggak sebanding dengan ukuran packagingnya. Ada kartu bertuliskan di code The Science of Sleep and Recovery. Iya, sesuai dengan fungsi utama dari cincin ini. Kemudian ada amplop bertuliskan Hello Cyborg, dengan ukuran yang cukup tebal juga. Yang berisi cara penggunaan awal, cara pengecasan cincin Ultra Human Ring Air, dan buku manual. Dan di sini kita juga mendapatkan 4 lembar stiker dengan kualitas yang biasa saja. Kemudian terdapat kotak mungil bertuliskan Get Wired di atasnya, yang berisi kabel power tata rapi seperti ini. Kualitas kabelnya sendiri terlihat mantap dengan warna hitam dan menggunakan kabel berjenis thread braided anti putus. Selanjutnya terdapat charging dock berbentuk kotak dengan bentuk dock yang disesuaikan dengan ukuran cincin kita loh. Jadi setiap ukuran cincin, charging dock-nya akan beda juga. Dengan baterai 24 mAh, kita bisa mengisi daya cincin dari 0 hingga penuh dalam waktu 90 menit saja. Dan diklaim baterai dapat bertahan hingga 6 harian loh. Untuk realnya, kita cek nanti tentunya. Untuk cincinnya sendiri menggunakan material yang mempesona loh. Cangkang luar menggunakan titanium kelas jet tempur yang diperkuat dengan lapisan karbon tungsten carbide. Sedangkan bagian dalam dilapisi dengan resin epoksi hipoalergenik kelas medis yang sangat aman untuk kulit tentunya. Dan dilengkapi dengan 6 sensor loh untuk temperatur, motion, detak jantung, saturasi oksigen, dan sebagainya. Sebelum lanjut, berikut ini spesifikasi dan harga dari Ultra Human Ring Air yang satu ini. Kelebihan Ultra Human Ring Air lebih fleksibel ya. Kita bisa pakai HP Android maupun iOS untuk menggunakannya. Dan yang kedua, tidak ada biaya berlangganan tahunan seperti yang ada pada Aura Ring dan yang lainnya. Yang menarik saat ini, Ultra Human Ring lagi promo Black Friday loh. Kita bisa dapat potongan harga yang lumayan juga. Dan harga di sini udah include sama pajak ya. Kemudian ada 6 pilihan warna. Dan untuk ukurannya, kita akan dikirimkan sesing kit cincin secara gratis terlebih dahulu setelah membelinya. Iya, jadi sebelum cincin dikirim, kita dikirimi sizing kit yang berisi sampel warna cincin dan juga karet ukuran cincin yang akan kita sesuaikan dengan jari yang akan kita pasangkan. Untuk penggunaannya bisa di jari telunjuk, tengah maupun jari cincin ya. Kalau saya sih di jari cincin biar nyaman jika kita pakai seharian. Dan untuk warnanya sendiri ternyata bisa kita ubah meskipun udah kita pilih saat order ya. Sebelumnya saya pilih raw titanium, dan saya ubah ke Aster Black karena terlihat lebih keren sepertinya. Cara mengubah warna pilihan dan konfirm ukuran cincin dapat kita lakukan melalui WhatsApp juga loh. Dengan real person tentunya. Sungguh layanan Ultra Human Ring yang mempesona. Kita lanjut ke proses setup awal Ultra Human Ring ini. Untuk aplikasinya, pakai aplikasi Ultra Human yang udah ada di Play Store maupun App Store tentunya. Proses firing awal, cincin harus pada posisi charge dan baterai terisi paling nggak 30% ya. Jika belum, kita tunggu dulu proses charging berjalan. Dan cincin pun telah terhubung. Kita isi data kesehatan kita seperti berat badan, tinggi badan, usia, dan sebagainya. Mantap ya, buat menyelam aman hingga 100 meter, bisa menyajikan data tidur dengan detail, memahami banyak hal mengenai tubuh kita, mendeteksi gerakan, dan bukan denyut jantung saja. HRV atau variabilitas denyut jantung pun dapat dideteksi dari cincin ini.
Untuk penggunaan awal kosong ya. Untuk data yang lengkap paling nggak kita harus pakai cincin ini selama 1 minggu. Dan saat saya gunakan beberapa hari, ternyata sangat berguna juga loh. Dan karena berbentuk cincin, banyak kelebihan yang kita dapatkan dibandingkan smartwatch maupun gelang pintar. Dengan bentuk cincin tentunya lebih ringan, gak berasa seperti halnya kita pakai jam tangan maupun gelang pintar. Apalagi saat kita gunakan untuk tidur ya, sangat nyaman jika dibandingkan dengan jam tangan tentunya. Oke, setelah beberapa hari pemakaian, apa saja data yang kita dapatkan? Menarik nih. Bukan hanya movement maupun detak jantung saja, kita bisa mengetahui rekomendasi paparan sinar matahari dengan cincin ini. Kemudian ada movement, kita bisa melihat berapa langkah kaki yang sudah kita lakukan dan berapa kalori yang sudah dibakar. Dan bukan itu saja, kita bisa melihat grafik aktivitas kita secara detail selama 24 jam. Dan dilengkapi dengan indeks penilaian langkah ya. Semua aktivitas harian, mingguan, dan bulanan akan dinilai secara otomatis dari cincin ini. Selanjutnya ada stress rhythm. Dengan fitur ini kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat stres yang kita hadapi setiap harinya. Dan solusi untuk mengatur pernapasan pun akan muncul saat tingkat stres terlalu tinggi. Kemudian ada caffeine permissible window. Jika pengen ngopi, ada waktunya ya. Dan biar gak mengganggu kebiasaan jam tidur kita, cincin akan mengaturnya sesuai jadwal tidur yang udah terekam pada cincin ini. Yang paling saya suka, selain memberikan data, Ultrahuman Ring Air juga memberikan informasi lengkap dan saran-saran kesehatan sesuai kondisi badan kita yang sebenarnya. Lanjut ada pemulihan dinamis, yang merupakan skor dari kualitas tidur kita. Terdapat 3 indikator yaitu RHR atau detak jantung saat tidur, temperatur badan, dan HRV atau variability detak jantung saat tidur pun dapat kita ketahui dengan cincin ini. Dan tentu saja terdapat informasi-informasi menarik untuk dapat meningkatkan pemulihan dinamis kita, seperti ini. Dan ini dia indeks tidur. Dengan cincin ini kita bisa mengetahui seberapa efektif sih tidur kita. Sangat detail dan dilengkapi dengan HR drop juga loh. Bahkan dilengkapi dengan durasi tahapan tidur juga loh. Dari terjaga, REM sleep atau rapid eye motion untuk tidur bermimpi, durasi light sleep dan deep sleep tersedia. Mempesona bukan? Deteksi gerakan saat tidur, detak jantung, dan temperatur tubuh, semua terdeteksi secara real time dengan cincin pintar ini. Oke punya. Kemudian untuk deteksi workout-nya dilengkapi dengan maps juga loh. Kalori dan kecepatan detak jantung terdeteksi secara real time juga. Dan akan dikelompokkan ke zona latihan sesuai jumlah detak jantung yang terdeteksi. Sekarang kesimpulannya. Ultrahuman Ring Air ini sangat tangguh buat kita yang ingin memperbaiki pola hidup sehat ya. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari proses tidur hingga aktivitas harian sampai dengan asupan sinar matahari di tubuh kita. Dan dapat kita lihat di ponsel kita. Dan dengan bentuk cincin sangat simpel dan nyaman, dapat kita pakai tanpa berasa risih ataupun gerah, baik untuk aktivitas maupun tidur masih sangat nyaman. Dan sensor temperaturnya dapat mendeteksi gejala demam juga loh. Mempesona bukan? Untuk kekurangannya di baterainya ya, yang jika kita gunakan buat workout hanya bertahan 4 harian saja. Kemudian ketebalan cincin yang sebenarnya sudah cukup tipis, tapi ternyata masih mengganggu juga loh buat jari di sampingnya. Dan berikut ini penilaian yang kami berikan untuk Ultrahuman Ring Air yang satu ini. Dan mumpung diskon, jika Anda tertarik dengan cincin pintar ini, ada potongan harga 20% loh, hingga 2 Desember 2024. Untuk link pembelian di deskripsi ya. So, stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa. Hahaha.